mau menemui orang tuaku. Burung kecil ini tahu di mana mereka. Jangan pergi sendirinya. Kita udah kayak keluarga. Masalah lu, masalah kita juga. Kita pergi sama-sama. 1, 2, 3, 4. Mungkin lu jontor. Makin hari pengunjung makin sepi saja. Makanya kalian itu harus menghibur. Ayo cepat, Sarimin naik motor. Ya. Bos, jangan motor beneran kali bos. Aku gak punya SIM. Mana kaki juga gak bisa nyagak. Kalau berhenti di lampu merah lah, blubrak inyong bos. Ya udah mundurin nih, pengawal. Iya bos. Mundurin motornya. Siap bos, parkirin bos. Terus, terus, terus. Iya. Kelamaan. Udah, kalau gini sih kita template saja. Sarimin pergi ke pasar. Ya. Pintar kan monyet saya? Pintar, pintar, pintar. Gila sih, monyet bisa begini. Menghibur banget. Sekilunik, sekilangka. Nah, ayo sawerannya. Giliran suruh bayar pada pergi lo. Ngomong apa sih dia bocah? Sepertinya kandang besar ini tadinya ada yang menempati. Penciumanmu kan tajam. Coba kau cium baunya, Nyet. Bau apa? Bau tai? Ini, kandangnya yang lu cium. Bau apa, Nyet? Gak tahu, penciumanku mati rasa. Hidungku udah terkontaminasi bau pantat pot. Ayah ibuku dikurung di sini. Terus sekarang mereka di mana? Kayaknya mereka nggak jauh dari sini, Bang. Tapi kemana? Sepertinya dia mau tanya ke cicak yang lagi kawin itu. Malah ngerekam! Anjir, divideoin. Pergi, Bab. Tuh kan jadi pergi. Burung bodoh. Kirim WA gua ya videonya. Ayo pulang. Cepat masuk kandang. Ayah, ibu, anakku. Anakku, ayah, ibu, anakku. Kamu sekarang jadi ayam, nak.